Kemarin kunjungan kan? Kemarin kunjungan. Siapa yang kunjungan? Kakak, adik, adik, datang semua. Sekarang ada siapa? Ibu. Ibu sama ayah. Masya Allah. Ibu kerja siapa? Ayah. Ini ayah. Kerja ibu. Ibu tahu pak. Adik kangen dengan orang tua. Ketika kita berjuang di jalan Allah SWT, itu saat itu ini adalah perjuangan yang sangat berat bagi kita. Kenapa kak bilang sangat berat? Yang pertama kita pisah keluarga, ya, pengalaman kita bercinta, mana kita selalu menyebut dengan orang tua, ibu, bapak, ayah, kan? Di pondok kita harus berjuang, kita harus berdiri, harus hidup mandiri, cara berpakaian dan sebagainya. Artinya apa? Itulah perjuangan itu. Nanti suatu saat kita akan merasakan ini semuanya tidak harus orang tua, ngurusi pakaian juga harus orang tua, rapi buku juga harus orang tua, artinya harus hidup mandiri. Dan adik ketika adik di pondok di jalan Allah SWT diingat dengan orang tua, artinya tuh adik sayang benar sama ini, adik cinta benar sama orang tua, orang tua adik segitu juga cinta dan sayang sama adik. Tapi di balik itu kecintaan kita sama orang tua, kecintaan seorang ibu dan kita yang terlena. Saat ini adalah tempat kita belajar, tempat kita menuntut ilmu. Suatu saat ilmu yang kita dapat ini bermanfaat, berguna untuk buat ayah ibu kita, benar gak? Nanti ada taman pondok, ada yang jelas bisa doakan mereka. Ketika Allah sudah sayang sama orang tua kita, kita bisa minta doa. Kenapa? Orang tua yang bisa, mereka bisa mewariskan yaitu anak yang soleh. Ketika kita menjadi anak yang soleh, yang bagus ya orang tua. Orang tua nanti kita pulang ke rumah, kita suruh orang tua mimpin sholat, kita bisa mimpin doa, kita bisa mimpin yasin, kita bisa. Itu harapan orang tua ya. Mondok ya. Itu dan pokoknya jangan nangis ya, perjuangan itu namanya perjuangan itu ya adalah perjuangan yang sangat berat. Itu yang kakak katakan tadi adalah rindu dengan orang tua, tapi ini sementara. Kita bisa dengan orang tua adalah cuma sementara, tidak selamanya, cuma mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun kita mondok. Setelah itu kita dekat orang tua lagi. Kalau kita mau kuliah, kita harus pisah lagi dengan orang tua. Tapi tujuan kita mencari ilmu adalah untuk orang tua. Kita lebih sayang lagi dengan orang tua. Ya? Kenapa? Dengan kita belajar untuk ilmu, kita paham ilmu agama, itulah yang mengharapkan orang tua ini. Semangat orang tua, semangat bekerja, ada juga semangat belajar, semangat apa ya, yang terlena ya, kangen gak apa, gak biasa, rindu sama orang tua ya, gak apa, itulah kita pasti ada kangen, pasti ada saya rindu dengan orang tua, ada semangat. Selamat dia membaca selawat ini, insya Allah dengan memberikan selawat ini ada timbul rasa tenang, nyaman, kecintaan ada orang tua terpisah untuk saat ini adalah berjuang murahkan rezekinya, banyakkan umur.
yang jaga orang tua aku ya, karena pesan orang tua. Oke, jangan lupa ya. Jangan lagi. Sudah mandi? Sudah sekolah, sudah.